Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala hadha syahra mubarak wa huwa syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang mulia dan yang terhormat, sangat-sangat hormati muliakan takzimi sebagai sahibul hajat atau sahibul bait dan ini kepala desa Durian beserta dengan jajarannya dan para pimpinan wilayah atau dan kadus yang terhormat muliakan para alukaramun, para ustaz dan ustazah yang mulia dan para penglisir, para tokoh dan para pemuka, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah bini, jamaah laki, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Amin. Penjalannya amin jamaah bini. Kelelah berdoa, kelelah berdoa beling doang, pelungguh doang, mutang doa sama rupiah yang dinarak sekedik ini. Jadi pelinggih darut senang berdoa kena so'imin dan so'imah. Baik jamaah laki sakanya kena ada puasa, jamaah bini sakanya kena puasa. Rahimakumullah, mudah-mudahan selaku pelinggih dan tekanan si Allah. Sekedik-kedik baik mutang wah tamat di baru. Pelinggih jamaah pul, jadi kangen tiang jauh puluh pun pul. Di narak baik sekedik di jauh tiang. Maka puluh pun sami lemak lat tahun. Pelinggih dah berbahasa kena. Nabi Malik bulan suci Ramadan. Ngiring sarang bersyukur. Tengiring sarang sami mengucapkan puja puji syukur kearpan Allah. Sa maha hidup masih tican hingga iruk. Mudah-mudahan tican panjang umur bareng-bareng amin dan umur sabarokah. Masih tican sehat insyaallah taala, mudah-mudahan tican terobok kesehatan sabarokah amin. Serta endah tican taufik hidayah Allah. Mudah-mudahan taufik hidayah adesa bau jauh ihmati atau ninggal dunia amin. Dua telu kali entah muka ataupun matur lek puluh bahwa makin niki kenyekel lalu yang beli barang-barang terima telu nikmat lengkap makin niki nikmat dunia yang terima nikmat agama dan nikmat akhirat. Nabi ambo tiang matur berulang kali saya ngak sa paling pecah terlupa adalah nikmat. Sak paling lemelet nikmat lagu demi dua mau nikmat kadang lupa tojok saya seicat nikmat kadang-kadang demi dua mau nikmat mun beridam tiang puluh lah sak pedateng nikmat sak pinat nikmat bahkan dia sak boyak nikmat padahal semata-mata yang memberikan yang puluh nikmat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dikit yang pelungguh kenyakan tincan nikmat dunia sehat takat meniki kelapah masih tahu lemus niki nikmat andai dia baju dia narak dengan rasa sengak kenyakan kelapah makin dikit andai saling bajuan baik camun dia narak dengan rasa lalu pantas camun ulapah ada di lagu dia takat meniki tincan nikmat niki nikmat-nikmat sehat, nikmat-nikmat selain-lain niki nikmat dunia terus tiap lagi makin terima langsung nikmat agama tican tiap lagi teman ngaji bahkan arah nikmat agama paling beli adalah nikmat iman
sadun telik malik Allah, sadun telik malik Rasulullah, sadun dolek janji-janji Allah, sehingga lek jelo lek ulang sak mulia niki tiang pelingi, walaupun berat lemes, mun peringan imanai niki untuk melangkahkan kaki menuju Baitullah niki untuk melaksanakan perintah yang mulia yaitu thalabul ilmi. Iman niki nikmat agama paling tinggi sehingga ya khruju minanna yang subun oleh neraka bimbing tahu neraka jahannam, neraka sakal, hawiyah, neraka lazo, macam-macam kan neraka niki tergantung oleh perbuatan lengek yang pelinggi ndek selabuk dia numpuk oleh neraka jahannam. Cuma sak paling mun sebut-sebut neraka jahannam sehingga neraka jahannam niki yang paling panas di antara selabuk neraka. Di neraka lebih panas sisi neraka jahannam. Yang pun sak bit sebut kereng adalah neraka jahannam. Lagu neraka meniki kepanasnya wajib nak sungguh nulik neraka senuh manik nabi yang belunggu. Maka nabi qalbihi mithqala zarratin minal iman. Lamun neraka doang tulik ate dalam marak kebelik zarrah ukuran iman jauh mati. Muzarrah niki kan biji atau zat seengkah membawa terbagi malik isi kode arak penyadun padahal jak kemacan ketelah kemales kebengel lagi mudemen niat mati ticat si Allah Ta'ala sadar kurang lebih sejam jaga atau setengah jam sadarmu nun ninggal dunia mun sebut baik si iman senu kena la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu langsung penjempen tentang mati. Nah, sepotongan marak niki manik Rasulullah wajib niat angkat di neraka ia tetama di dalam surga Allah kembik karena iman sabaru niki lagu biasa yang belum harus senuh tengiring endot julu ya beketek-ketek kuning deparan ya tau nabi momot-momot di neraka kembik nah duit lalu kurang lebih lah telu 4-5 ribu tahun ya ayam putih belinggi menuju surga Allah. Lagu dakak meniki entah sak sugun niki ya sak kering syukuri nyocok kesiksa si bengel nyosok kesiksa nyocok kesiksa isi malas tengih lagu entah sak sugun niki kayak ya syukuri abinan niki dua nikmat sampun tangatur nomor ketelu nikmat akhirat nampi nikmat akhirat niki senamian antara lain mun puasa sejelo tapus dosa sawah liwat. Lamun sembahyang semalam tarawih doang dedek sineman ojok salainan tapus dosa sawah liwat coba sila niki nikmat akhirat. Terus lamun tengiring gawe solah bulan niki telipat gandan 1000 niki nikmat akhirat kanya ya. Lamun tiang belinggi menuju majlis ta'lim satu langkah senilai dengan 1 tahun nikmat akhirat kanya tijan makin niki. Sangka anda lihat yang belum diterima nikmat akhirat niki bahasa ulama et pada kelas dain manuk kembang pun pada kelas dain manuk karena manuk niki lamun tak beng emas 1 kilo recah misal dan gemas bayi lahir ambu-ambu endek lagu lamun tak beng moto wah bulan bih kerumpuh gitu. Artinya begitu nikmat Allah dijanjikan makin ni kita pelunggu diamnya saja tasbih mensarin sida ibadah amal dilipat gandakan dosa bis tampun surga rindu lek pelunggu deh lagu masih lek manfaatang Ramadan sak mulia niki maka yang pelingi lebih rendah bahkan kalah bahkan padan belum derajat atau pikiran tadi manuk lintana padahal manuk niki mun mikir mun bait bemas seno mun dagang eh pira ribu ton eh mau foto bulan lagi lagu sinte ngerti dan paham ngere ya nang rukun moto tiang pelunggu dah alhamdulillah ndek marak manuk ande di marak manuk insyaallah ndek pelik tertarik ojok driki lumba driki apalagi parandi dah mesak ke paling repot lek dasa durian dengan jak nuk molah doang ndek sida mau sempatan diri
telu macam nikmat diki alhamdulillah berembun makinmu paling nyocok sila terkini ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah syukur insyaallah selaku terumbu. Berikutnya selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan era tiang kanca buluh sami senamian sarang keluarga tendah masing-masing. Mudah-mudahan tican bareng-bareng pulih atau mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan sida lanjutang Malik denik sak sekali lah lo lagu makin kena waktu. Nggih. Tui tiang pendikayang tersuruh temanikan tetugasan untuk ngaturan tipe peluru atau matur tentang hukum fikih haid, nifas dan wiladah. Lagu karena isi seketik termasuk waktu tinggi lu tejak upuh isi saya buka dia emang tuntas ya. Makin tiang pendikayang tersuruh untuk menyampaikan tentang sak sangat berat kati utang dai nyingga kembang utang matur berat temen de berutang lagu sulitan tenyingga aneh sulitan nyaur betul. Kemudian sak nomor 2 papah nyingga jak begak sulit tesingga lagu temen de nyingga jadi naga berat lagu insyaallah tang matur arah-arah sekedik sesuai marah ilmu pengetahuan sak muntian ti car si nenek sama nama-nama sekerat dua lagi. Sedek manik kita sambung seketik dulu mau tang informasi jamaah durian lagu aran jak cerita sang nu lui anten merobok jaga lagu arah jak angan tang satu kurang lebih 60% lah tentang satu jamaah durian kano kirang lalu ensa nyaruan dan mandi Idul Fitri ini tang mau cerita. Dia tang cerita lagu dek tang saya para ne berdaya mikir ya arak saya dundang sekitar 80% tang tang sadu bahwa no kanoh tak oh nyocok untuk bunda nyocok ni nah mukaitan gajah head di pasar tu dek malang kapi dah lamu dek mal langsung kepada mandi sekedik makin kurang lebih lah 3 menit tiang pelunggu wah lamun wah selesai head nipas wah yakin dan selesai sampunan beli dia anti ya sampai datang waktu salahi zohor tak beridam selesai sampunan sedang sampai asar lamun dah beridam titis ya mandi mensiram ataupun mun sukun malik ya lain cerita lagi sa penting tu wah selesai hitam ya sida langsung mandi saya enggak balik lamun tunda jok sekek waktu termasuk yang belingih berdosa. Nah di dalam aturan mandi niki senamian arah aturan Rasulullah lidriki seharus yang belingih laksana sehingga Nabi Malik telu pegawaian sa'mun jaga isi panjang kebasan nenek dalam hadis kursi telu macam niki maka fahuwa waliyun li haqqa termasuk walin kaku sa' tule-tule kebasan nenek tetapi waman yang Nabi waman dayahunna lamun dek pukirungu aja bahwa adul lihaqqa termasuk musuh kaku sepaling nyata na'udzubillah mbeyaniki wahya as-salatu pertama sembahyang mun pelihara waliullah was-sawmu kedua puasa lamun pelihara waliullah wa ghuslul janabah dan yang ketiga adalah mandi wajib mun sebut haran durian kena mandi junub muwi tu tapun tak tang dait menteran dengan mandi junub bebau bawa oh nah ndak junub nanti kan oni kelupa tangga ya dengan lingsir kurang lebih siwa 10 tahun umur niki mudah ke tangwi tak temu zakarah asli ya uni tang lain isi ndek tang bina-bina ini ke ustad ya uni tang isi tapi kan pokok arah tahun kena kahwa uni itu kahwa ayah kan lupa tang subhanallah dia tau nyala bercerita mudik tai tunggang potong gak tai tang lu tunggang duit pokok arah tahun kena kahwa wajah nah gitu ndotang masih gak tak terlupa
Wah kedung selalu pak gih. Jadi mandi niki sak penting dua. Pada marak puasa rak dua, dakan arak basuh lama ke tempat simpulang jadi dua adik sida sarupahan. Rukun mandi dua, rukun puasa dua, adik sarupahan. Mbeja rukun mandi pertama niat, kedua adik rata si air awak dahit bulu rata si air selesai. Pada marantan rukun puasa empat sebenar, lagu simpulang jadi dua. Mbeja rukun puasa mun ke tempat pertama niat, kedua kan tahan diri oleh makan minum, ketelu tahan di oleh muntah sengaja, muntah sengaja. Nomor keempat tahan di bersetubuh sengaja. Lagu mun simpulang si ulama jadi dua. Mbeja sak dua pertama niat, kedua tahan di oleh selaku sahabat dalam puasa oleh diwok pajar sedek sampai ketelep jeluk iya rukun puasa. Rukun bahasa Arab, bahasa durian teken. Lamun di arak teken atau arak gak teken lagu lemes teken nih, insyaallah masjid seni den kuat. Artinya lamun rukun di kena, puasa niki pun milun di kena, mandi pun milun di kena. Piran dan pasang niat nu naik ketuhun awak atau bulu dan sah niat lamun yang pelunggu dia berniat senikman mensiram dan sah. Nabi Malik yang pelunggu dia berniat waktu saya buka keran waktu dia beli nyedok dia sah. Gimana niat senu ada yang mukaranah ada yang bareng-bareng kaca awal pegawaian yaitu nun kentuh awal kisi air nun datang niat kena sahaja ku mandi mengangkat hadas beli perdu karena Allah munsingkat berketuhan wik andai kena sahaja ku mandi junub perdu kena Allah kanggut pokoknya rata kena bar dendek kena sahaja ku mandi kena Allah doang ya andai bau cukup lamun si dendek bahasa kena perdu. Nah terus saya jadi pengenuanan Malik kanggon dek tiang pelungguh dek adik taruh kanggon dek tiang pelungguh dek sekali mandi dua niat. Nah iya ni tak usah cerita ang jamah durian si jamah reto cerita ang kanggon dek tiang pelungguh sekali mandi dua niat jawabannya kanggon. Tetapi wa in kana al afdalu mufaraqatan padahal sa paling salah ja mufaraqah ada yang sah iprodan miji-miji selesai wajib baru sunat dia sudah selesai lebih rata baru pelinggih dengan niat mandi sunat papa ini kagun sih dan penjuluk mandi sunat endah aja aku mandi sunat Idul Fitri karena Allah rata niki mandi sih dan niat kena saya aku mandi mengangkat anda sebesar fardu karena Allah niki abdol paling sholat lagu lamun jam lunggu pilih singkat aja kedua baik Tuhan lelah lalu ke membenteli ya enak nih apa ni ada pertama mandi wujunu aneh wah kemeh di tangga itu Nabi aku mandi mengangkat hadas belik fardu karena Allah atau dakan diman fardu karena Allah aku mandi mengangkat hadas belik serta sunat Idul Fitri karena Allah selesai tuan aneh. Oh demen dia kawin dia tuan dia yang kawin jamaah bini selesai wah okay? Terus hal-hal saat terpelihara sunat ya doang girang dek buki gawe sunat padahal Rasulullah SAW merah ya ambil bantan yang pelingi mis bisa sorban matur tamu di rebo sorban Rasulullah kupiah Rasulullah kuaca ataupun kelamin Rasulullah SAW mun korbanan untuk memberatkan timbangan umat misa ringanan sholah ketimbang lengeng dakak meniki arak sandi butuh tulung arak saya butuh tulung kira-kira ruan keberat ringan amal lengeng deh lagu arak sekek jat terlupa beribu tahunan dulu Rasulullah melingih di surga sarang sahabat ataupun umat lain lalu Rasulullah sugun untuk menikmati halaman surga yang indah kunilik bawa daun gon lulun gol dalam gol sak mantan mangkin lagu bentuknya tentu beda wah sak berengeseng belen ceret yang pelunggu lalu dia mendengarkan ya Rasulullah ya Habibullah oh mehoteh kita Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah lalu dibarengi dengan ya Hannanu, ya Mannan, ya Dayanu, ya Sultan langsung menjejak ngadep Rasulullah
kembali ke dalam surga membeterus nikahnya malaikat Jibril. Jibril dalam barniki umat numbeh ketawa boyang bahasa Nabi. Akhirnya malaikat Jibril macam lintisur ternyata dolek tunggang Siratal Mustaqim dong kumpul ndek yang sekedi anu duwe. Lalu dijemput Rasulullah ke surga. Ni kata umat pelungguh manik malaikat Jibril lek tunggang Siratal Mustaqim besermin Nabi. Wah ribuan tahun naran sangka ketekican lupa si nenek. Datang lek drika senamian langsung tekapung si Rasulullah. Tiang ni ke umat tekaji. Lagu sangka no nane de pengitan oleh onek tangempuh oleh onek tangaturin pelungguh dan tiang niki lagu pelingi de mirengan. Lalu ada suara dari pihak Allah, nadal munadi, wahai Muhammad, umat setia dia masih, cuma enggak tau pelihat, luwe sunnah sakde bilupa, luwe sunnah sunnah sak bilupa, munane jeloni sengaja ketutup piang hijab, pinak mau lupa, karena layak dia menun dan lupa lek kamu waktu sade dunia. Akhir di syafaat lakuah dengan belah lalek surga senamnya. Ya, tiang pelungguh demakin, lamu sudah ketinggalan dengan wah ngone entau tahu tujuan. Pelungguh sudah ketinggalan mesa. Inilah lo sudah mungkin nangis jamaah bini. Iro asik macam minat perasaan. Artinya makin lek dalam malik sunat sampunan siapa malik wajib maupun malik sunat sampunan pelingi lupa sunat. Mbe sunat pertama baca bismillah mau biasa. Arak dekat dek baca bismillah nyerpek kan enggak pernah subuh. Kemudian saat kedua Nabi sunat pejuluk sak kanan sak kiri. Maaf. Nomor kedua bersiwak. Arab bahasa siwak dulu baru bismillah. Lagu lebih utama pendapat bismillah dulu baru siwak. Nomor ketelu ya sak langah dua sila. Nomor ketelu wudu. Qoblal ghusli wudu sempurna ka wudu is salat. Percis meranten wudu sembahyang tanpa dikurangi. Telu kali usap niki percis meranten wudu sembahyang. Bahkan bahasa Nabi lamun putus di tengah waktu sak Nabi waktu sak mandi tiang pelingih berhadas sunnah untuk berwudu lagi si kesunatan adik wudu niki tahan sampai selesai mensirah niki sak jarang. Padahal janji Rasulullah SAW lamun ya gawe wudu seni kanurain dua cahaya tumpang cahaya nerak pesan Nabi. Pertama cahaya mandi, kedua cahaya wudu. Andai nak terbagi cahaya najok zalikal khalaik selapuk makhluk Allah searak di padang mahsyar lawasi'ahum pasti mau kebagian si bilik cahaya nerak pesan Nabi. Lamun pertahanan wudu waktu temani wajib di dua separuh ngemus sandi wani ngemus arak langsung batin dua. Subhanallah. Mandi wajib keceket lagu ndek man gawe sunah roh Rasul. Kembek mungkin telat informasi. Mangki jak tekawih lemak malam hari raya. Ya ampun kena insyaallah doa. Luar biasa ya. Nggih, aniki seputaran masalah mandi sabaru niki nggih. Terus yang ketiga masalahnya Nabi kanggo ndek duduk di mes selesai mandi, asalkan ndek terjadi tapi sabatal wudu selama mandi, kanggo pelingih ndek wudu malik cukup dengan mandi wajib. Selesai wah kembek lantaran lebih beli anggota dibanding daripada wudu. Selesai mai mola ndek perlu wudu malik. Alaku meling wudu luar sayang salat. Nah, makin langsung ojok poin dan yang satu pernikahan. Makin hadir rahmatullah saya perlu diingat bahwa tiang pulungguh ada makin dican keutamaan telun dek narak pula lain tak ngiring tak ican. Keutamaan niki yang pertama pengampunan tiada batas. Nabi dalil hadis sahih doang kedua niki. Bahkan dengan kejelo bulan Ramadan mulai ke malam man qoma ramadana imanan wa tisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri pada waktu malam maknan sejak salat malam salat tarawih salat witri salat tahajud malamnya imanan berdasarkan iman wa tisaban dan ikhlas. Ada mengatakan ihtisaban itu memuhasabah diri.
Lek waktu-waktu rukuk ya to nidur dosa. Waktu-waktu sujud, waktu Rabbi gefirli datang dosa-dosa salah. Bahkan arah zat sampin bersermin atau nangis. Ni teparan dan sunnah yang tidak seperti biasanya. Sunnah tarawih sak marak pemagin Rasulullah. Gufirallahu ma taqaddami min dzambi. Andit yang belum berumur 40 tahun. Sak kanjat niki insyaallah rata-rata tentang bayi 40, 60, 70. Taruhlah 40 lek awal, 60 lek tengah, 70 lek foto. Sain di arak dosa. Rasulullah berkata, umur 40 nikmat cukup modal jam Allah Taala wajib celaka. Bahkan Imam Al-Ghazali berkata, umur 40 di arak perubahan dalam ibadah maupun amal soleh tanda salah satu pasti celaka. Berdua dalil. Lamun tanda seumur yang pelunggu perubahan hidup ibadah di arak malas berombok bahkan. Berarti ciri pertama manusia ini celaka. Lalu berikutnya, kalau sudah 60 Nabi Malik Rasulullah SAW, lamun 60 masih nikman cukup modal sidaya mantuk ulek kembali tulak jam Allah Ta'ala, masih nikman beratan amal sholat, umurnya sudah 60, a'zarallahu ilam ri'in, uzur nenek dia milih terima. Sekek manusia sa ya bulugo umruhu hatta siti nasanah, muntican umur si Allah Ta'ala sampai 60 tahun uzur nek mele terima keuzuran senuh si Allah dengan kafir terhisab, dengan kafir terekeng masih tiang belunggu terekeng lagu khusus dengan sak berumur 60 tahun lagu masih nek cara ini baik ruan perubahan nenek nek mele terima alasan. Bahkan dalam surat Al-Fatir manusia niki paling dalam dan tergolok di neraka. Umur 60 bahaya wabah. Umur 60 perubahan hidup di narak. Nenek jelasan di surat Al-Fatir ayat ketelung dasa pitu bahwa manusia niki paling dalam dan tergolok di neraka. Wahum yastariku nafiha, selapun pada nangis, semais nangis sekuat-kuat fiha dalam neraka senu. Rabbana akhrijna, selapun pada suruh ditulakan kaji Malik sugulan kaji lek neraka niki na'mal saliha ya kaji gawe salah ghairal lazi kunna na'mal ndek marantan sak lae ya. Etang pacu sak tule-tule enggak doang etang porok enggak doang amal salah apa wale neraka. Ibu bapak yang pelungguh ini nik mami pelut yang ring pelajaran niki Nabi jawaban Allah mumpung masih harap tak berubah insyaallah kareng salat jelut jaga puasa munde 12 aneh kelebihan mun 12 dong bulan sawal tidak masa mungkin sholat atau 10 kemungkinan masih kesempatan niki. Nabi jawaban Allah subhanahu wa ta'ala awalamu amirkum dina bawah belon dan kembang umur sampai 60 tahun mata zakorofihi waktu wah luas di kembang mau untuk rencanakan amal sholat untuk rencanaan titip pinak tiket jok surga wah cukup wah 60 tahun manik Allah mantazak koro dengan doang baru berumur 6 tahun wah tak tahu masih wajah aku munazir dengan peringatan wah luwe telah ada bahasa nenek terjawab dengan se 60 tahun nikman cukup modal masih luwe an lengek insi sholat ditempatkan dalam neraka lalu dia minta untuk dikeluarkan lagu dia diterima si Allah Ta'ala bahkan lebih lila sejawab si Allah apa koro kebelon umur dengan 6 tahun kamu 60 tahun dengan wah tak apal juz belum dasar mukamu manik Allah Ta'ala baca Quran pendek mantap 60 di 6 tahun 6 tahun apal juz 30 bijan SD elektriki kurang lebih gajan pitu wah tak apal juz belum dasar dia belum dasar juznya tiang belum 60 tahun dek teman tau baca Quran mah susah dengan berumur baluk tahun pelingih berumur baluk puluh 70 tahun misal dek teman tau baca Quran apa aja poro imanik Allah berdekelilah senamian dengan datangnya Ramadan malam doang terawih andit berumur 40 tahun senamian selesai terawih tapi terawihnya yang sesuai dengan sifat terawihnya Rasulullah sambil muhasabah diri astaghfirullah asyhadu an la ilaha illallah niki dari Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah
wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Setiap selesai salat fardu lalu dihapus selapu sak petang dan setahun niki semenjak balik gugur selapu. Misalnya tiang pelungguh de malam salat tarawih tanggal sekik Ramadan, dek teman pulih puasa Ramadan karena subuh meninggal dunia misal nggih lagu malam tok sida mau salat tarawih, berapapun dosa pelungguh dolek sak balik niki sampai mati niki semuanya dimaafkan. Itulah bulan Ramadan. Saya nek teman senamnya mudah-mudahan diterima sawah tadawi, amin ya rabbal alamin. Apalagi malamnya, malamnya lain kalimatnya, man soma engkah kena man koma Rasulullah, man soma Ramadan imanan wahdi sabat gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua senamnya tiang pelinggi mal niki dilipat gandakan, terutama sekali malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan terpedai, amin. Lagu mudanga selipur senamian dekurangin silaturahim dagang solah, lamun iya penghalang tiang pelinggi tidak bangun malam sida kurangi ya. Sholat jatuh rahim, jangok keluarga lagu lamun sampai jam sekit jam 2 aja kurang sholat, lamun iya penghalang belunggu deh sholat malam bertemu dengan Allah, bahkan insya Allah Lailatul Qadar ya terdahi deh, asalkan yang beli Nabi atur lek makin pas tanggal selikur tanggal 20 balik ke malam senamnya dekurangi sak roja-roja sak kurang bermanfaat atau menjadi penghalang dia turas ke malam bertemu dengan Allah. Saya nggak Ramadan ya kayak pamit lamun siwa olas doang uwi idam apalagi kan 10 lamun wah pamit ndek sederahin sak telunikis berbir-bir dan sudah berdoa senamnya. Makanya melet lalu berdaya katelun padat mudahan Ramadan niki senam yang selaput kican berdaya ini berdaya langsung kaca malaikat ruh kemungkinan sulit karena kita masih kotor, tetapi nunentun yang belum waktu itu kenyakit ibadah berbir kesenang tiru senamnya sahabat taluati lain. Mun Nabi bercerita arak umat Nabi lain baru puluh-puluh tahun umur sekek ini anak dosa andai nak nyocok tangga di Nabi ni jadi Nabi manik Rasulullah cemburu sahabat sak lain kebagus nasib, kebagus nasib ditahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala malaikat Jibril langsung nak temedika yang si Allah atau wahyu tiba arpa Rasulullah inna anzalna hufi laylatul qad terus wa ma adraka ma laylatul qad laylatul qadri khairun min albi syahrin. Bergembira ria sahabat bahkan satu malam itu saja senilai 83 tahun melebihi dengan sandika dosa baru niki asalkan bertepatan malam niki tau ngiring gawe ibadah iya dan tahajud mudahan amin. Lagu kebelik coba malam senur jamah bini belik coba agak mutajah ngedik lik mulai ibadah insya Allah pokoknya denik sida telat lalu sehari wah demen luar solat terawih mudik narak temui meniki-niki bismillah baik. Wah, ndek kedai teruan Lailatul Qadar Salema. Lagu lamun selesai Ramadan ya gampang sebenarnya. Delu maretot wajib sida bedai Lailatul Qadar. Tu deket madrasah Lailatul Qadar. Lek lauk niki Muhammad Lailatul Qadar wajib bedai lagu lumbar tu munduri aja. Subhanallah. Yang terakhir adalah tiang pelingis sebenarnya diberikan kesempatan sama oleh Allah dengan jauh, dengan rapat, dengan sepertengahan selaput tempoh kena ya ayuhan lazina amanu Nabi makna si dengan ngempoh-ngempoh enam lagu lamun tempoh si ya ayuhan lazina amanu atau ya ayuha dengan jauh ya doa si tempoh ya Zaidun, nanti teren Zaidun sarapatan ya Zaidun, saat niki tahun ya Zaidun Nabi makna senamnya sahabat senang dengan iman kode, iman beli, iman sak sama sekali di narak Nabi sekedar berharap selapun pada tempoh dalam bulan Ramadan berdua dengan iman beli niki pedas makin tahun pertama zuhur 12 lebih 20 menit atau 30 menit dengan iman beli setengah 12 wantak di masjid lamun iman pertengahan mun mele ibadah berjamah enggih mun dende wah pertengahan dengan sama sekali dek narak dek sudah ketua ni jamaah sembahyang doang kadang dek lagu lamun bulan Ramadan dia selaput dengan senu bih tendika yang si Allah dek sudah bengak sangka dengan sak malas dengan dek wah baca Quran dengan dek tahu sembahyang sunat sunat lamun malam pertama bih pada tarik tempoh
Sandai baca Quran, belik Quran. Sandai wah baca Quran, pasang kasmak kacamata. Ia tempaju lalu wal yatalattaf padahal iman bismillah. Datang tajul. Salat tarawih sila, padahal salat sunat searak dua rakaat sedek man zuhur dek tau gawe. Salat tarawih 20 mampu gawe. Kenapa? Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir yang paling inti dan istiqomah ibadah sehingga ketemu besok mudah-mudahan sedatih dan kamu pelingi dan berjulur tuh di surga Allah. Amin. Nggih. Ben tuan tak turet tot seme konyek nun. The better. Balik ya dia minah beli gih seolah balik mudik dek fete terata. Udah temu surga selaku. Nggih.